الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib menghimbau kita semua untuk senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur ini adalah merupakan perintah dan memang ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang beriman. Bahkan seluruh manusia diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas udzkuru ni'matallah. Ya ayyuhalladzina amanu udzkuru ni'matallah. Ya ahlal kitab udzkuru ni'matallah. Semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wa quwwata illa billah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kenyataannya terlalu sedikit orang-orang yang mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita ingatkan dan ingatkan agar supaya semuanya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri dari larangannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiy asy-syakur." I'malu ala Dawud, hendaknya wahai Dawud dan keluarga Dawud, kalian melakukan amal saleh. Sebagai wujud kesyukuran kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiy asy-syakur. Dan terlalu sedikit dari hamba-hambaku yang mau mensyukuriku. Oleh karena itu kita mestinya minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diajarkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa berzikir kepada Engkau dan bantu aku untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau. Karena kalau tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita ingat-ingat betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau dan tidak tergerak hati kita untuk mensyukurinya. Dan juga termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar sekali untuk kita semuanya dan seluruh umat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya memerintahkan kita untuk senantiasa bersalawat untuk beliau alaihi salatu wassalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala malaikatnya bersalawat untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang juga perlu kita ingatkan agar supaya kita senantiasa melakukannya dan untuk kita memperoleh kebaikan di baliknya. Dan ini sesungguhnya sangat mudah bagi siapa yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Wa illa tetap berat kalau memang tidak digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Permasalahan yang kita maksud di sini adalah permasalahan salam, memberi salam dan menjawab salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza huyyitum bi tahiyyah." Kalau kalian diberi tahiyat, ucapan penghormatan, pemuliaan dari saudara kalian dengan ucapan assalamualaikum, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka hendaknya kalian membalasnya dengan yang lebih baik daripada yang itu. Aw rudduha, atau engkau membalas yang setimpal dengannya. Wa illa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang yang memberi salam, assalamualaikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dan mengatakan asyarah, 10. Kemudian masuk orang yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20. Tentunya setelah menjawabnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20. Kemudian orang lain yang masuk sambil mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 30 pahala yang kita akan raih kalau kita mengucapkannya dengan lengkap, sempurna. Oleh karena itu, kalau ada orang memberi salam kepada kita, assalamualaikum, kita hendaknya menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada yang memberi salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullah, kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara salam ini adalah perkara yang luar biasa pentingnya. Bahkan memenuhi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang sedikit demi sedikit orang sudah meninggalkan yang namanya salam ini. Ada padahal salam ini adalah pernyataan pemberian ketentraman dari orang-orang yang memberikannya, yang mengucapkannya. Assalamualaikum, keselamatan dan kesejahteraan atas kalian dari Allah Subhanahu wa taala, wa barakatuhu, dan rahmatnya dan keberkahannya. Luar biasa besarnya. Oleh karena itu, salam ini sudah merupakan tahiyat, ucapan penghormatan mulai dari diciptakannya Adam alaihi salatu wassalam sampai orang masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam, lamma khalaqallahu Adam ala suratihi, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, situna dira'an di sama, situna dira'an, 60 hasta tingginya Adam alaihi salatu wassalam. Faqala Allah tabaraka wa taala, idhab ila haula'i nafar minal malaika fasallim 'alaihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, hendaknya engkau ya Adam berangkat menemui orang-orang, ini kalangan malaikat, menemui para malaikat yang lagi duduk-duduk. Hendaknya engkau memberi salam kepada mereka dan engkau nantikan apa yang menjadi balasan yang dibalaskan kepada engkau atas salam yang engkau berikan dan engkau ucapkan. Fa innahu tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik, karena sesungguhnya itu adalah ucapan penghormatan untuk engkau dan anak keturunanmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berangkatlah Adam alaihi salatu wasallam menghampiri para malaikat itu. Kemudian Adam alaihi salatu wasallam mengatakan assalamu alaikum. Malaikat pun mengatakan wa alaikumussalam wa rahmatullah. Inilah ucapan penghormatan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari diciptakannya Adam alaihi salatu wassalam sampai masuknya kaum muslimin ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Tahiyyatuhum, ucapan penghormatan yang mereka ucapkan ketika mereka telah masuk ke dalam surga,
tidak lain kecuali salamun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun, keselamatan sebagai satu ucapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya untuk kita hidupkan, kembangkan yang namanya salam ini. Bahkan tak segan-segan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam untuk anak-anak. Ketika Anas radhiyallahu taala anhu masih kecil, kata Anas, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subyan." Rasulullah sallallahu alaihi menyalami kami, memberi salam kepada kami padahal kami masih anak-anak kecil. Semua bahasan Rasulullah sallallahu alaihi dihajati al-hadis, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi mengutus aku untuk pernah melakukan apa yang menjadi pesan-pesan beliau alaihi salatu wassalam, yakni ada perintah untuk Anas melakukannya. Dan juga yang namanya salam senantiasa kita ucapkan. Anas sendiri sampai terdidik dengan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas kana yusallimu ala sibyan wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafalu dhalik. Anas radhiyallahu ta'ala senantiasa memberi salam kepada anak-anak kecil. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam, Anas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberi salam kepada kami, yakni pada anak-anak. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim salam untuk hamba-hambanya. Suatu ketika datang Jibril alaihi salatu wassalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ya Muhammad, hadhihi Khadijah. Atat bi ina'in fihi ma fihi ida'atin fihi ta'amun aw syarabun." Baik. Kata Jibril alaihi salatu wassalam, "Wahai Muhammad, ini Khadijah datang membawa bejana berisikan makanan atau minuman." Baik. "Akhbirha, taballighha," baik, "sampaikan kepadanya salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan salam dari aku." "Sampaikan kepadanya salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan salam dari aku." Kata Jibril alaihi salatu wassalam, "Wa basyirha bil jannati min qasabin la sakhara fiha wa la nasab." Dan beritahukan dan gembirakan Khadijah bahwa dia akan masuk surga dan dia akan dapatkan istana dari mutiara yang tidak ada suara hiruk pikuk di dalamnya dan tidak ada rasa capek pun sedikit pun di dalam surga tersebut atau di dalam istananya tersebut. Syahiduna bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim salam. Bahkan Jibril juga memberi salam, mengirim salam. Bahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Hadihi Aisyah, balligha salami." Ini Aisyah, sampaikan salamku untuk dia. Kata Jibril, baik. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, "Wa alaihi salam." Dan atasnya juga keselamatan. Mengirim salam dan membalas salam, menyampaikan salam, menjawab salam, ini merupakan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh kita sia-siakan dan tidak boleh kita anggap remeh. Wala haula wa quwwata illa billah. Oleh karena itu perlu kita tumbuh kembangkan yang namanya salam ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum? Arsy salama bainakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalian tidak akan pernah bisa masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman dengan iman sempurna sampai kalian saling mencintai. Tidakkah mau kalian untuk aku tunjukkan satu perkara yang kalau kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Absyus salama bainakum." Tebarkan salam di antara kalian. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan ini sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Salah seorang bertemu dengan sahabat yang lain, mereka hanya mengatakan, "Bos, dari mana?" "La haula wa la quwwata illa billah."
Baik. Tidakkah sebaiknya untuk dia mengatakan assalamualaikum baru setelah itu dia bertanya? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaan kecuali setelah menjawab salam. Baik. Setelah menjawab salam, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat senantiasa memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Kita dapati orang keluar masuk rumah tanpa salam sedikit pun. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan, menyampaikan kepada Anas radhiyallahu taala anhu, "Ya Anas, idza dakhalta baitaka fasallim fa innahu barakatul laka wa li ahli baitik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Anas, kalau engkau masuk ke dalam rumahmu, hendaknya engkau memberi salam, karena itu adalah keberkahan untuk engkau dan keberkahan untuk keluargamu." Mungkin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak harmonisnya rumah tangga, tidak tenteramnya kehidupan rumah tangga seseorang karena mungkin satu tuntunan ini yang kita lalaikan. Kita keluar masuk rumah tanpa memberi salam, anak keluar masuk rumah tanpa memberi salam sedikit pun, wala haula wala illa billah. Tidak ada salam yang kita dapati, tidak pernah kita dengar salam. Kecuali jarang sekali. Wala haula wala illa billah. Mungkin dia mengatakan kan biasa, biasa. Lah. Baik, biasa meninggalkan tidak melakukan salam ini. Ini merupakan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita contoh dalam menyampaikan salam ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berpesan untuk kita, ada tiga perkara kalau kalian melakukannya engkau dapati persahabatanmu dengan saudaramu, dengan teman-temanmu, itu adalah persaudaraan yang betul-betul murni. Engkau dapati kasih sayang pertama kalau engkau ketemu engkau memberi salam. Yang kedua, kalau dia datang engkau memberi tempat duduk untuknya. Dan yang ketiga, engkau jangan memanggil dia kecuali dengan nama yang paling bagus. Wala haula wala illa billah. Dari sini engkau dapati persahabatan ini persahabatan murni dan persahabatan yang ikhlas. Tapi kalau ini sudah dirubah, salam tidak lagi, cuma panggilan bos yang ada. Kemudian tidak bergeser dan tidak mempersilahkan saudaranya untuk duduk. Bahkan memanggilnya dengan nama-nama binatang. Sambil mengatakan, dari mana kau hai babi? Dari mana kau anjing? La hawla wa quwwata illa billah. Ucapan-ucapan yang sepertinya adalah ucapan yang paling banyak kita dengar di kalangan masyarakat. Tidak pantas untuk kita ucapkan untuk saudara kita sesama kaum muslimin. Dia memiliki nama-nama yang indah, nama yang bagus, nama yang dia bangga dengan nama itu. Mestinya kita panggil dia dengan nama tersebut. Ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memberi salam dengan sopan, kita memberi tempat duduk untuk dia dan kita memanggil namanya dengan nama yang paling dia senangi, paling dia sukai dari nama-nama yang bagus. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kiranya untuk kita kembali merenung dan memikirkan hal ini untuk kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita dan masyarakat kita, bahwa salam ini adalah permintaan doa untuk kita kepada saudara-saudara kita, dan saudara-saudara kita mendoakan kita begitu ketika mereka membalasnya assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian, warahmatullahi dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian, wabarakatuh dan keberkahan. Tidakkah kalian, tidakkah kita semuanya menginginkan keselamatan? Tidakkah kita semuanya menginginkan keberkahan? Tidakkah kita semuanya menginginkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala? Mudah dan gampang untuk kita sebutkan. Tapi ini perlu senantiasa kita ingatkan dan kita ingatkan sesama kita, karena terkadang kita lupa dan lalai. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd,
Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, ditikam ketika beliau melakukan dan mengimami umat di salat subuh, dia ditikam oleh Abu Lu'lu'. Dia adalah orang Majusi. Dia ditikam di bagian perutnya sampai ketika ada tabib yang berusaha dan mencoba untuk mengobati Amirul Mukminin, diperintahkan dia meminum susu. Ternyata air susu yang dia minum keluar dari perutnya. Kata tabib itu, "Stausiya Amirul Mukminin, silahkan kau berwasiat, karena tidak akan lama lagi engkau akan meninggal dunia karena penyakit ini, karena tikaman ini." Kemudian setelah 3 harinya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirim anaknya Abdullah bin Umar sambil mengatakan, "Wahai anakku, hari ini aku bukan lagi Amirul Mukminin. Sampaikan salam hendaknya engkau pergi ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampaikan salamku, syahiduna, sampaikan salamku kepada dia, kepada Aisyah. Menjelang kematiannya masih dia ingat untuk mengirim salam, sampaikan salamku untuk dia. Agar supaya Umar bin Khattab diizinkan dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dekat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan dekat Umar bin Khattab dan dekat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 sahabat beliau. Dari sini kita dapati bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain senantiasa mengamalkan ini, mengamalkan salam, "Abshir salama bainakum," sebarkan dan tebarkan salam di antara kalian. Jangan kita malu-malu untuk menyampaikannya. Jangan kita malu dan jangan kita sungkan-sungkan untuk memberi salam kepada orang. "Ila man ta'rif wa ila man lam ta'rif," untuk orang yang kau kenali dan orang yang tidak engkau kenali. Jangan cuma langsung bertanya, "Mau kemana Pak Haji?" Tanya, bilang dulu, "Assalamualaikum, mau kemana Pak Haji?" Itu yang menjadi tuntunan Rasulullah SAW. Mestinya kita biasakan kehidupan kita ini dengan kehidupan yang ada tuntunannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, agar supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati dan masyarakat kita adalah masyarakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan satu tuntunan ini. Ramai-ramai kita membiasakan ucapan salam di tengah-tengah kita. Membiasakan anak keluar masuk diajari agar supaya memberi salam. Kita bertemu dengan saudara kita, memberi salam. Dan yang paling utamanya dan paling afdalnya adalah orang yang memulai memberi salam. Dialah yang mendapatkan dan meraih keutamaan yang terbesar. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melakukan satu perjalanan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu melakukan satu perjalanan, tidak ada seorang pun yang dia ketemui kecuali dia yang paling pertama memberi salam. Masih agak jauh dia sudah memberi salam, supaya dia tidak didahului oleh orang tersebut dalam memberi salam. Menunjukkan bahwa semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam menyebarkan salam. Dan ini semuanya, inilah yang kita perlu kita tiru dan kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'in minhum wal amwat ya qadir hajat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat.